Lo udah ngerti sedikit tentang pengalaman sama aja sih, sampai sekarang kita tetap profesional cuma di atas panggung itu doang. Kalau misal duet ya udah, kalau misal di belakang panggung ya sih biasanya aja. Mungkin udah di luar pekerjaan atau kamera yang sering jalan bareng atau gimana? Gak ada sih. Tiara, tadi kan dulu kalau Azriel gimana di mata Tiara? Seperti apa sih temannya, seperti apa? Teman yang gimana ya? Aku juga baru ketemu sama Kak Azriel baru sekali. Yang melihat presentasinya juga dia baik. Dia layaknya seperti seorang kakak gitu lah. Komunikasinya intens enggak sih sama dia? Enggak biasa. Emang udah mau dulu berakhirnya pacaran atau gimana sih? Iya sih, kan itu ya ampun, kan kita cuma ketemu doang sama sama yang lawan jenis. Ya aku juga banyak gitu ketemu sama cowok-cowok gitu. Jadi ya gak usah dihubung-hubungin buat pacaran atau gimana. Karena kan ya gak bisa juga gitu. Itu sempat collab di, sempat datang ke, sempat collab di channel YouTube-nya keluarga Azriel. Oh iya, ngapain sih Tiara? Waktu itu bukan, itu niatnya bukan collab gitu Kak, tapi aku emang diajak sama Om Anang, karena kan kita sama-sama Jember tuh. Terus aku diajak ini, makan ya, makan bareng sekalian, dia kenal-kenalan, karena kita sama-sama Jember gitu. Terus aku dikasih banyak ujangan dari Om Anang, gimana caranya menghadapi dunia musik Indonesia. Apalagi kan aku baru masuk nih kan, mungkin aku agak kaget menghadapi dunia baru lah istilahnya. Sosok dulu di mata kamu seperti apa sih? Dia sudah tadi mulai support Tiara sendiri seperti apa sih ngeliat permasalahan Azriel sekarang? Kayak tadi aku udah nyemangatin, pokoknya semangat aja buat Kak Azriel, semoga masalahnya cepat selesai, semoga cepat dapat jalan tengahnya, dapat solusinya. Kalau antara Azriel dan lu kira-kira kriteria kamu apa nih? Enggak sih, aku enggak cari kriteria dari keduanya. Jadi ya udah, aku cuma lolos ya ketemu, oke, kita salaman-salaman, kita menghormati satu sama lain, enggak ada untuk arah ke serius gitu enggak.